Assalamualaikum. Mungkin saudara-saudara ada yang skemanya sekring sudah rusak ataupun sudah tidak ada. Ini saya akan membagikan. Ini. Kita cocokkan dulu. Memangnya begini. Mungkin ada teman-teman yang skemanya sudah hilang. Ini headupnya begini. Satu hal lagi, ini relay. Ini yang sebelah kanan ini relay punya bel dimmer. Mungkin ada teman-teman yang ininya sudah hilang atau terlupas. Satu hal lagi, ini untuk lampu listing. Lampu listing ini biasanya walaupun di sini sekringnya tidak putus, tapi kemungkinan lampu listingnya tidak bisa itu bisa karena nih soket lampu bahaya ini. Di sini ada mungkin ada kerak di saklar ini. Ini mudah, sebenarnya mudah ini. Lepasnya cuma dicabut gini. Cabut ke atas, soketnya ada di dalam. Nah, kemudian dibersihkan. Nanti mungkin ada yang terkecoh, sekringnya tidak putus tapi lampu listing tidak bisa, walaupun kadang lampu bahaya masih bisa. Itu bisa dikarenakan ini. Saklar lampu bahaya. Sedikit teman-teman, nanti akan saya bagikan lagi cara-cara memperbaiki lampu-lampu ya, cuman sedikit-sedikit mungkin bisa membantu. Demikian dulu, assalamualaikum.